Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox MoveLink M2 dengan charging case yang berharga RM600. Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Nah, tapi sebelum itu, terima kasih kepada teman-teman kita yang udah mampir ke kolom komentar, yang udah komen juga, yang udah like dan dislike kita juga, yang udah subscribe kita juga. Yes. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kepada yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kami mengucapkan selamat datang ke channel The Pakci ya. Channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang jujur aja, jujur aja ya guys. Nah, hari ini kalian tahu enggak berapa hari bulan? Ini tarikhnya. Apa itu? Ada apa itu hari ini? Nah, hari ini adalah hari Kartini ya. Jadi ya, Ibu Kartini. Iya, apa yang paling famous itu, yang paling paling famous lah ya, adalah habislah gelap terbitlah terang. Yang jatuhnya pada tanggal hari ini 21 bulan 4 2022. Ya guys, baru saja ya. Wah, sebelum kalian berbuka ya, kita lihat dahulu ya. Untuk hari ini ada, mana tahu ada yang pada lupa ya. Apa hari ini adalah hari pahlawan ya. Tapi sejarah. Sebenarnya sejarah yang yang ini cuma sedikit saja yang kita tahu ya guys. Jadi kita ya, itu lagipun kita juga ada melihat kepada bioskopnya Bu Kartini juga yang ada ditayangkan di Netflix. Jadi sedikit sebanyak pun kita dapat melihat bagaimana sejarah kehidupannya, bagaimana dia menegakkan hak asasi wanita. Jadi siapakah Ibu Kartini ini ya? Apa sejarahnya di sebalik kehidupan Ibu Kartini? Yes. Tanggal pada 21 April 1879 hari ini guys. Kita simak sama-sama dalam 3, 2, 1, and go! Assalamualaikum guys, kembali lagi sama gua. Siapa sih yang gak tahu kalau hari ini adalah hari Kartini? Hari Kartini yang selalu diperingatkan setiap pada tanggal 21 April, sesuai dengan hari lahirnya pada tanggal 21 April 1879, tepatnya di Jepara. Presiden pertama kita, Soekarno, telah menetapkan Kartini sebagai pahlawan nasional pada tanggal 2 Mei 1964 melalui keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964. Kartini yang mempunyai nama lengkap Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Ia adalah orang yang memperjuangkan hak wanita atau bisa dikenal dengan emansipasi wanitanya. Kartini adalah orang yang menentang feodalisme, terutama antara hak yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kali ini gua akan menceritakan kisah hidup Kartini. Simak baik-baik ya. Sebelum gua menceritakan kisah hidup Kartini, alangkah baiknya kalau kalian subscribe channel gua dan tekan tombol like-nya. Supaya gua semakin semangat untuk membuat video yang bermanfaat dan menghibur bagi kalian. Kita masuk ke latar belakang kehidupannya dulu. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dialah satu-satunya tokoh pahlawan nasional yang diperingati hari lahirnya. Sejak kecil kita sudah mengenal sosoknya melalui lagu Ibu Kita Kartini. Kartini lahir pada zaman penjajahan Belanda. Dia merupakan keturunan bangsawan dari seorang ayah yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat, yang pada saat itu merupakan calon bupati Jepara. Ibunya bernama Mas Ayu Ngasiroh berasal dari kalangan masyarakat biasa. Dikarenakan peraturan Belanda yang mengharuskan bupati beristri dengan seorang bangsawan, maka ayah Kartini menikah lagi dengan keturunan bangsawan Madura, yaitu Raden Ajeng Murjan.
Dikarenakan adat istiadat, sejak kecil Kartini sudah terbiasa melihat ketidakadilan yang terjadi antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Yang kedua, masa kecil ya? Kartini. Kartini merupakan generasi pertama yang menerima pendidikan dari Belanda. Di sekolah, Kartini sering sekali melihat diskriminasi seperti setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, pemanggilan murid-murid dipanggil berdasarkan warna kulitnya dan keturunannya. Kartini ialah sosok yang mudah bergaul, pandai serta aktif di kelas. Yang ketiga, masa remaja Kartini. Ketika lulus dari SD, Kartini ingin sekali melanjutkan pendidikannya, namun ayahnya melarang. Dengan alasan untuk mematuhi adat istiadat bangsawan Jawa, yaitu harus bersedia menerima lamaran laki-laki tanpa memiliki hak untuk menolak. Sementara berbeda dengan saudara laki-lakinya Kartini, yaitu Raden Sosrokartono, dia boleh melanjutkan pendidikannya. Sosrokartono sering mengirim buku bacaan kepada Kartini. Dengan semangat Kartini belajar dari buku-buku tersebut, dari buku yang Kartini baca, Kartini secara diam-diam mengajarkan kesetaraan kepada adik-adiknya. Karena hal inilah Kartini merupakan gadis pertama yang menentang adat peradaban Jawa. Sang ayah pun akhirnya membebaskan Kartini dan adik-adiknya. Setelah dibebaskan oleh ayahnya, Kartini membangun sekolah pertama khusus wanita. Yang keempat, kisah pernikahannya. Banyak sekali cibiran masyarakat Jawa terhadap tindakan Kartini ini, hingga pada akhirnya membuat ayah Kartini jatuh sakit. Kartini pun menuruti perintah ayahnya untuk menikah dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat yang merupakan Bupati Rembang. Kartini pun menerima lamaran Raden Joyo Adiningrat ini dengan syarat Kartini bebas membuka dan mengajar di sekolah yang didirikannya. Dalam proses pernikahannya, Kartini tidak menginginkan proses adat Jawa yang melambangkan ketidaksetaraan antara pria dan wanita. Ingkang kaping 3, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu saya mendirikan sekolah buat perempuan dan orang miskin. Joyo Diningrat menerima syarat dari Kartini ini dan mereka menikah pada tanggal 12 November 1903. Hasil pernikahannya, Kartini memiliki seorang anak bernama Soselat pada 13 September ya guys. Setelah Jangan Kartini meninggal, perjuangan masih tetap terasa. Tulisannya berjodoh habis gelap terbiterang yang tiba-tiba Belanda. Seorang Kartini meninggal ke Eropa. Tiga hari setelah Kartini menerima lamaran Bupati Rembang, proposal beasiswa ke Belanda dikabulkan. Beasiswa tersebut kemudian diberikan kepada H. Agus Salim dari Padang. Meski batal melanjutkan sekolah, Kartini berhasil mendirikan sekolah perempuan di Pendopo Rembang atas dukungan suaminya. Surat-suratnya kepada sahabat di Belanda telah dibekukan dan berhasil mempengaruhi pemikiran perempuan Indonesia hingga sekarang, guys. Kita inilah dinamakan sebagai pejuang, guys. Iya. Buat wanita-wanita di luar sana ya, khasnya untuk wanita Indonesia. Ya, kita mengucapkan selamat Hari Kartini ya. Selamat Hari Kartini. Anda semua kuat. Anda semua adalah orang-orang yang kuat ya. Anda semua adalah orang-orang yang luar biasa ya. Jadi di sini kita udah melihat ya betapa perjuangan Ibu Kartini itu untuk ya, untuk apa? Untuk memartabatkan lagi ya maruah seorang wanita. Sebab di... ada frasa yang diberitahulah daripada para Kartini muda ini, di mana dia memberitahu namaku wanita, bukan aku, namaku wanita, aku senang dan terbiasa berpikir bahwa kesalahan adalah kegagalan yang akan menghentikan semua usahaku dan berpikir bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja. Tanpa diriku tidak akan ada yang mendidik anak-anak menjadi lebih baik. Aku hanya ingin memperjuangkan emansipasi wanita yang telah diperjuangkan sejak dahulu. Semoga kita bisa memperjuangkan itu bersama. Tertanda untuk para Kartini muda, Tasha. Wih, merinding gila. Itu ayat-ayatnya memang kita tidak akan lupakan itu. Itu ayat-ayat bikin merinding, guys. Gila, betul. Itu yang aku paling suka tadi. Semoga kita bisa memperjuangkan bersama. Wah, itu yang mahal itu guys. Ini dia Ibu Kartini ini ya.
kita doakan juga ya, semoga almarhumah ya, semoga ditempatkan di kalangan orang-orang beriman, surga, insyaallah, amin. Dan juga apa, dia sudah sebenarnya memperjuangkan hak wanita itu hingga mengubah keadilan terhadap wanita itu ya, yang direndah-rendahkan ketika suatu masa dahulu ya. Benar-benar. Dan dialah satu-satunya tokoh pahlawan yang diingati ya hari lahirnya, yaitu tanggal pada hari ini, 21 ya. April. 21. Jadi bila kalian jumpa ibu-ibu, jumpa wanita di Indonesia itu, ya jangan malu-malu untuk mengucapkan selamat Hari Kartini, biar mereka rasa senang, biar mereka rasa dihargai dan dihormati ya guys. Ya, betul. Wah. Dan satu lagi bagi aku, orang Indonesia ini beruntung sekali karena mempunyai tokoh-tokoh ilmuwan, para sejarawan yang hebat. Bukan saja hebat, tapi film-film daripada Indonesia juga tentang tokoh-tokoh ini memang seru guys. Memang sangat seru, dapat ditonton segala macam, dan kami sendiri pun terinspirasi bila melihat pada film-film itu. Mantap guys. Iya benar. Ini benar-benar Ibu Kartini adalah seorang wanita yang kuat ya. Wanita yang cerdas ya. Walaupun banyak sejarah-sejarah yang menyakitinya juga, tapi iyalah seperti bilangnya tadi, untuk kita merasa terbitnya terang itu pasti harus ada kegelapannya kan. Pasti sakit dahulu ya, gagal dahulu baru berjaya gitu. Yeah, nggak akan berjaya terus-terusan kayak gini kalau tidak perjuangan. Wah gitu guys. Oke, jadi sedih juga ya, tapi kita harus bergembira atas perjuangannya. Hari ini kita bisa menyambut Hari Kartini ya guys. Jadi sekali lagi kita ingin mengucapkan selamat Hari Kartini buat kalian semua. So mungkin itu saja ya Paci. Ya itu sebenarnya daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video yang memberikan kita inspirasi ataupun para-para tokoh dan sejarawan, just comment lebih low beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, so mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.